kasih dulu sama untuk HIMAA Indonesian Movie Afterworld ini yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa untuk saya bisa duduk di sini bersanding dengan orang-orang hebat yang selama ini saya kagumi dan saya nikmati karyanya. Kalau antara Mas Aman Aristo, Mas Lukman Sari, udah pakai mas ya? Iya, ada aturan. Saya bilang sama diri kalau kamu panggil om, kamu gak boleh ada di sini. Jadi saya sekarang panggilnya Mas Lukman Sari, Mas Fajar Lestari, lu om, dan Kak Marcella Zalianti, dan juga ada Mas Robert Rodi. Saya sangat, ini suatu kehormatan untuk saya bisa berada di sini, karena saya juga paling muda dan paling baru terjun di dunia film. Mungkin kalau dibandingin portofolio tidak sebaik, udah masih tidak sebanyak orang-orang di sekitar saya. Jadi saya merasa sangat terhormat di mana saya bisa diberi kesempatan suara saya, pendapat saya bisa menentukan penilaian untuk memberikan apresiasi kepada seorang aktor. Jadi itu juga merupakan tanggung jawab yang besar, keputusan yang berani juga untuk saya akhirnya menerima challenge ini dari HIMAA. Jadi saya sangat terima kasih sekali Bu Dini untuk kesempatannya, dan mungkin banyak gitu ya komentar di sosial media atau bahkan pertanyaan langsung seperti kayak, kok bisa kamu sih yang dipilih menjadi dewan juri gitu. Dan ternyata udah dijawab sama Bu Dini tadi di awal, kalau saya sih beranggapan di segala hal itu selalu ada yang namanya awal, dan saya percaya ini adalah awal untuk saya. Untuk saya terus belajar dan menggali pengalaman sebanyak-banyaknya, karena saya juga mau lama berkarir di film. Sampai saya tua saya ingin berkarya, dan ini memotivasi saya untuk terus memberikan yang terbaik untuk film ini. Luar biasa, terima kasih banyak. Jadi susah sekali. Ya, susah ya. Gimana ya nilainya, kan ini baru pertama ya jadi juri, kayak gimana ya nilainya. Yeah. Tapi akhirnya sesimpel gimana saya melihat seorang aktor itu jujur saat acara. Tapi kalau diri sendiri, sebenarnya kamu movie critic gak sih orangnya? Ketika selesai nonton film, terus kamu review, kamu post di Instagram, kamu kayak gitu gak sih sebenernya? Gak di post di Instagram, oh, takut. Jadi kritiknya ke teman-teman deket aja, oh, atau kalau kenal sutradaranya, japri aja. Gitu. Oh, kalau di Instagram agak takut ya. Jadi kritiknya jadi bahan gibah aja ya, bahan gosip aja ya. Oke, untuk seluruh narasumber saya yang ada di depan, tepuk tangan sekali lagi semua boleh ya.